Bantuan langsung tunai dari dana desa juga disalurkan di Desa Kalusi Alau, Kecamatan Dua Pituwe pada Selasa 5 Mei 2020. Bantuan langsung tunai dari dana desa mulai disalurkan di Kabupaten Sidrap. Salah satu desa yang melaksanakan penyaluran adalah Desa Kalusi Alau, Kecamatan Dua Pituwe pada Selasa 5 Mei 2020. Adapun penerima bantuan langsung tunai dana desa sebanyak 19 kepala keluarga. Penerima bantuan sosial tunai dari Dinas Sosial sebanyak 116 kepala keluarga. Penerima PKH 70 keluarga, penerima BPNT 80 kepala keluarga, dan data DTSK 298 kepala keluarga. Penyerahan bantuan tersebut dihadiri Bupati Sidrap yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidrap, Kasman, didampingi anggota DPRD Kabupaten Sidrap, Palepang M, Kadis Pemdes PPA Haji Abbas Aras, Koordinator P3MD Abdul Halik SE, Camat Dua Pituwe Abdul Rahman Raup SIP, dan Kepala Desa Kalusi Alau Andi Apris, serta Babinkam Tipmas dan Babinsa. Kasman selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidrap yang mewakili Bupati Sidrap mengatakan penyerahan bantuan ini sudah sesuai dengan prosedur dan anjuran pemerintah, juga sesuai dengan nilai yang diberikan yaitu Rp600.000, dan masyarakat menerima dengan baik. Ia juga berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar masyarakat kembali melaksanakan aktivitasnya. Terkait dengan kegiatan pada hari ini yaitu penyerahan bantuan BLT oleh Desa Kalusi Alau itu melalui dana desanya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kami hadir bersama Kepala Dinas Pemdes, dalam hal ini Pemdes Pak Camat Dua Pituwe, Ibu Desa sendiri, dan kami bersama dengan Palepang adalah perwakilan dari Dapil 3 ini, yaitu anggota DPRD, dan saya selaku Wakil Ketua DPRD menyaksikan kegiatan penyerahan BLT sesuai dengan prosedur dan anjuran pemerintah bahwa penerimaan ini sesuai dengan nilai yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri. Dan alhamdulillah masyarakat menerima dengan baik. Kemudian harapan kami bagaimana pandemi COVID-19 ini bisa berakhir, kita harus patuh mengikuti himbauan pemerintah, yaitu kita harus melaksanakan physical distancing dan social distancing. Dalam hal ini kita harus menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan kalau bisa di rumah saja. Dan apabila ada keperluan yang sangat mendesak, bila kita keluar rumah kita harus pakai masker. Sementara Kepala Desa Kalusi Alau Andi Apris mengatakan pemerintah Desa Kalusi Alau telah melakukan penyaluran sesuai dengan pendataan validasi desa khusus dan mendapat 35 kepala keluarga, namun setelah divalidasi terdapat 19 kepala keluarga. Ia menambahkan telah melakukan penerimaan tahap pertama. Ia pun berharap agar bantuan yang diberikan bisa meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami pemerintah Desa Kalusi Alau, Kecamatan Dua Pituwe, dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber anggaran dari dana desa 2020. Kami telah melaksanakan sesuai dengan pendataan dan validasi musyawarah desa khusus pada tanggal 23, dan kami mendapatkan kepala keluarga sebanyak 35, dan setelah divalidasi terdapat 19 kepala keluarga. Dan hari ini kami telah penerimaan di tahap pertama dan disaksikan oleh Bapak Kadis dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidrap beserta dengan T3MD Kabupaten Sidrap serta Pak Camat Dua Pituwe. Harapan kami supaya masyarakat bisa mendapatkan apa yang didapatkan dari kami, yaitu Rp600.000 per satu tahap untuk bulan April, supaya bisa memakai biaya hidupnya dalam rangka pencegahan COVID-19, supaya kedepannya lagi tidak ada lagi yang namanya COVID-19, dan kita bisa bekerja dengan sesuai dengan kondisi yang normal.
Adapun penerima BLT di Sidrap tercatat 11.348 kakak yang tersebar di 68 desa dengan total dana sebesar 20.492.476.650 rupiah. Tim Liputan AJP News.